Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah yang memiliki keutamaan dan makna penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Bulan ini memiliki sejumlah keistimewaan dan peristiwa bersejarah yang membuatnya menjadi bulan yang dihormati dan dihargai. Bulan Muharram memiliki makna yang mendalam bagi umat muslim. Secara harfiah, Muharram berarti yang dimana artinya yaitu terlarang atau dihormati. Bulan ini dihormati karena dalam sejarah Islam terdapat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan ini. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah peristiwa Asyura. Selain itu, kita sebagai umat muslim perlu mengetahui keistimewaan di bulan Muharram. Berikut adalah 6 keistimewaan di bulan Muharram yang diantaranya. Yang pertama, bulan yang penuh berkah. Bulan Muharram dianggap sebagai bulan yang diberkahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana artinya bulan yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah yang Muharram. Umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh selama bulan ini. Yang kedua adalah peringatan peristiwa Asyura. Peristiwa Asyura adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pada hari ini, Nabi Musa alaihi salam dan umatnya diselamatkan dari penindasan Fir'aun laknatullah alaih di Laut Merah. Peristiwa ini juga memiliki makna penting bagi umat muslim karena pada hari yang sama, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Imam Husain bin Ali dan pengikutnya yang setia menghadapi tragedi yang tragis di Karbala, di Irak. Yang ketiga adalah amalan puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya puasa Asyura menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Puasa ini sangat dianjurkan bagi umat muslim dan banyak yang melaksanakannya sebagai bentuk ibadah dan penghapusan dosa. Kemudian yang keempat adalah pahala dilipat gandakan. Selama bulan Muharram, pahala dari amal ibadah yang dilakukan umat muslim dilipat gandakan. Hal ini berarti bahwa setiap amal baik yang dilakukan selama bulan ini akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Yang kelima, meningkatkan amal ibadah. Bulan Muharram adalah waktu yang baik untuk meningkatkan amal ibadah. Umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan melakukan amal soleh lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan spiritualitas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah refleksi dan permurnian diri. Bulan Muharram juga merupakan waktu yang baik untuk merefleksikan diri dan memurnikan hati, merenungkan perjalanan hidup mereka, memperbaiki kesalahan, dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah dengan memanfaatkan bulan Muharram ini dengan baik. Kita dapat memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.